ekoran daripada hubungan baik security bersama dengan polis Serdang, maka security telah pun telefon on the spot pegawai kita yang berada di lapangan semasa itu. Dalam masa 5 ke 7 minit respon time terus menghala seperti mana ke apa nama ni nombor kenderaan yang diberi terus kejar. Kita bernasib baik terus dapat mereka ini mengesan daripada CCTV tadi, nombor kenderaan dan nombor kereta dan sebagainya dapat dia di kawasan Seri Kembangan, iaitu tepi dengan sungai, tepi dengan taman dekat sungai. Kita telah dapat tangkap dua lelaki dan satu perempuan rakyat tempatan, berumur di antara lingkungan 40 ke 55 tahun. Kemudian rampasan yang telah kita buat daripada siasatan, dua buah kereta yang kita percayai sering digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dan juga peralatan-peralatan pecah rumah. Kita pergi dekat rumah dia, kita dapat lagi barang-barang hasil daripada rompakan yang dilakukan. Inilah untuk makluman tuan-tuan, hasil daripada pecah rumah yang kita perolehi daripada mereka. Rampasan-rampasan ni termasuklah barang-barang antik yang ada duit-duit lama. Dan juga kita ada pistol antik dan juga alat-alat pengumpil rumah kita ada juga. Dan selepas itu kita ada game dan alat pemotong apa nama ni? Bosch untuk memotong grill. Macam rumah tadi.